صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع أئمة الرشيدين وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبارها أينما كانوا وسوسن سلطان الأولياء سيد القادم الجيلاني وسيد باهود النكشفندي وسي ابن الحسن الشادي لي وسي ابن أباس التيجاني وسي ابراهيم أداسوقي وسامت الرفاعي وابو سيد محمد بن علي الملك الاسني أبو احمد بن سيد محمد بن علي الملك الاسني الإمام النووي رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى أمدنا الله بمدادهم وفاض علينا من بركاتهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بها في في دارين في كتاب رياض الصالحين قال <سؤال> الله <سؤال> تعالى <سؤال> أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk memberikan amanah-amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perihal orang yang khianat, enggak suka, ada sering tidak menyampaikan amanah ini sudah mulai zaman dulu ada. Sampai dengan jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau dapat amanah sampaikan, jangan pula tidak disampaikan atau disampaikan tapi sekerat atau dikerat. Nah, ini namanya orang tidak amanah. 100% melanggar ayat innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقنا منها وأشفقنا منها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سسوغنيا كامي عرضنا Ya, kami tawarkan kamu mau dipasrahkan ke amanah ini mau diberikan kepada al-samawat, kawada langit, langit wal ardi dan bumi wal jibal dan gunung-gunung ayyah milnah nah, Tapi mereka semuanya itu enggan untuk memikul amanah tersebut, begitu beratnya. Langit di amanah dia menolak enggak sanggup. Bumi, gunung-gunung enggak sanggup. Karena apa mereka khawatir akan mengkhianatinya? Karena dapat amanah itu berat, jangan kita daftar jadi orang yang diberi amanah. Aduh, kalau bisa jangan saya. Selagi ada orang lain yang lebih mampu, lebih baik orang lain saja, karena nanti tanggung jawab saya nih. Nah, bukan enak, dapat amanah itu bukan enak, bahaya luar biasa, langit bumi gunung-gunung pun merasa tidak sanggup. Tapi wahamal hal insan. Ah ha, ternyata yang mau memikulnya siapa? Manusia. Manusia nerima amanah itu. Innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman banyak kezalimannya, jahulan banyak kebodohannya. Zuluman ini Sekatnya mubalaghah. Mubalaghah ini sangat sangat banyak kezalimannya. Kalau zalim itu satu saja. Zalim kalau zuluman itu yang banyak kezalimannya. Jahula jahil satu jahula yang banyak kebodohannya. Jadi manusia ini banyak memang yang zalim, yang bodoh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam kategori ini. Amin Allahumma amin. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ayatul munafiki 30 idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana mutafaqqun alaih riwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ayatul munafiq 3 tanda-tanda orang munafik tanda, <tanda>, <tanda> tanda orang munafik. Itu ada tiga. Pertama, idahat kata pak kalau dia ngomong dia bohong. Wa idha akhlafa. Kalau dia janji, dia suka mengingkari. Janji, 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 janji. Allah tak ada pun dia nak penuh. Diingkari terus. Dia ngomong bohong. Janji, ingkari. Wa tumina Dikasih aman khianat. Waduh, ini tanda-tanda munafik, mutafakun aleh. Tapi kita jangan memfonis orang yang dia suka bohong. Kau ni munafik, jangan. Karena tu tandanya orang munafik cuma tanda munafik tu ada pada dirimu. Atau ketika orang ini dia janji diingkari, janji diingkari, janji diingkari. Jangan kita bilang kau ini munafik lah. Munafik itu innal munafiki minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu dikerak, keraknya neraka. Orang munafik jangan macam-macam. Orang munafik itu. Kemudian tidak tu mina karena dikasih dikasih amanah dia mesti khianat. Maksudnya apa? Kalau orang munafik tu mesti dia kalau dikasih aman dia mesti khianat. Tapi orang yang kadang dikasih mana dia khianat, dia melakukan tanda-tanda munafik, belum tentu dia munafik. Karena munafik itu aslinya orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman itu munafik. Orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Nomor satu, dia sudah pembohong. Di mulut dia aku iman sama Allah, iman sama Nabi pembengak dia di dalam hatinya dia itu kafir dia tidak iman itu maksudnya begitu dia jadi kemana-mana tuh gampang bohong dia nah, gampang bohong terus dia kalau janji dia mesti dia orang ini seperti ini mesti dia janji dia suka ingkar 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 terus dia dikasih amanah mesti dia suka khianat ini munafik jadi kita jangan memfonis orang yang melakukan tiga tanda ini berarti dia munafik karena munafik itu tidak Islam munafik itu bukan Islam. Ah itu. Jadi kalau kita bilang kau ini munafik berarti kau bukan Islam. Kau ini kau ini bukan Islam. Bukan gitu. Makna munafik sesungguhnya itu orang kafir tapi menampakkan keislamannya. Uh, jadi cuma kadang-kadang orang berpijak dengan ayat ini, apa hadis ini, si kisi kau ini munafik lah. Jangan gitu. Kalau macam, macam orang munafik. Nah ini beda sikit. Maksudnya munafik di macam orang kalau munafik fonis tidak. Karena orang munafik itu bukan orang Islam. Makanya dia nanti fidar aswali minan nar. Jadi orang Islam yang dia apa namanya melakukan tanda-tanda atau ciri-cirinya orang munafik. Ya tapi bukan berarti dia betul. Dia berarti jelas orang yang tidak baik sudah mesti karena itu tanda-tanda orang munafik. Nah, bedanya cuma mungkin dia tidak menyembunyikan kekafiran, nah, dia tak menyembunyikan kekafiran. Islam masih Islam itu, tapi pembengak enggak amanah, suka ingkar janji. Gitu. Cuma di dalam hadis yang lain ada empat tandanya, kalau ada empat empatnya itu dapat kata Rasulullah SAW dia berarti munafik. asli. Ah itu ada hadisnya satu lagi. Kalau ini hanya tiga saja tanda tandanya. Wa firiyayatin wa insa mawasallah wa zama ana muslim. Waduh ini lebih bahaya lagi. Di dalam satu riwayat yang lain disebutkan walaupun dia puasa, walaupun dia solat, walaupun dia menyangka bahwa dia adalah seorang muslim. Oh, ini lebih bahaya lagi. Dia nyangka dia muslim. Tetapi ternyata dia tak muslim. Nah, ini lebih bahaya di dalam riwayat yang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim wa in sama wa salla wa zaama anu muslim. Walaupun dia puasa, dia solat dan dia menyangka dirinya adalah seorang muslim padahal dia tidak muslim lagi. Nah ini. Kalau ada satu lagi hadis menyatakan empat tanda-tandanya kalau itu ada pada diri seseorang maka dia murni dia munafik. Ah, selesailah kalau dah murni munafik. Fitr kil asfalimunnar. Hadis berikutnya Wa Anas Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithain qad raaitu ahadahuma wa ana antadhir al-akhar Dari Sayyidina Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku dua cerita dua hadis Wakat roa itu ahadumawan wa na dan aku sudah melihat salah satu di antara yang diceritakan Rasulullah ini dan aku menunggu satu lagi yang belum aku tengok. Maksudnya Rasulullah ini bercerita kepada Sayyidina Khutbah bin Yaman. Sayyidina Khutbah bin Yaman ini terkenal dengan Sahibu Sirri Rasulillah. Dia seorang sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada satu hal yang rahasia-rahasia dia tahu. Nah. Tapi sebelum para sahabat yang lain tahu. Makanya ini dibilang Rasulullah pernah cerita kepada aku dua cerita dan aku telah melihat satu. Aku tinggal nunggu satu lagi yang belum terjadi ini. Apa hadasana annal amanata nazalat fi jaz'i qulubir rijal. Suma nazal al-Quran wa alimu minal Quran wa alimu as sunnah. Suma hadathana an rafil amanati faqala yanamur rajulun naumata fa badul amanatu min kalbihi fa yadallu atharuha misla atharil majli ka khamrin dah ala rijlika fa nafata fatarahu muntabiran wa laisabi sya'un suma akhada hasan Fadah rajahu ala rijlihi fayusbihun nasu yataba yataba yauna fala yakadu ahadun yu'addil amanata hatta yaqulu inna fi bani fulan rajulan aminan hatta yuqalu lir rajul ma ajladahu Aduh panjang Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Uzaifah Ibnu Yaman Kata Sayyidina Uzaifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku dua peristiwa. Yang pertama saya sudah mengetahui, mengetahui sedangkan yang satu saya sedang menunggunya. Pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang amanah manusia, ya, tentang amanah. Anal amanah fi jazri kulo birrijal. Amanah itu turun di lubuk hatinya para orang-orang. Itu manusia, Suma nazal Quran, kemudian Al Quran diturunkan wali Fa mumin Al Qurani, kemudian mereka tahu dari Al Quran wali Fa mumin Sunnah mereka tahu dari sunnah Rasulullah. Suma hadas an rofil amanah, kemudian Rasulullah bercerita tentang diangkatnya amanah. Fakala ya namu rojulun naumata. Kata Rasulullah ada seorang laki-laki tidur, kemudian amanah itu dicabut Dari hatinya, fatuk badul amanatumin kalbihi, majli. Ada orang laki-laki tidur. Kemudian amanah itu dicabut dari dalam hatinya. Maksudnya dia orang tuh akan menjadi tidak amanah. Dia tidur, Amanah itu kemudian hilang dari dalam hatinya. Maksudnya prakteknya setelah dia bangun, dia menjadi orang yang tidak amanah. Maksudnya ini bergeraknya dengan dengan zaman. Tinggal ada sedikit saja sisa amanah di dalam hatinya. Kemudian dia tidur lagi. Kemudian dia tidur lagi. Kemudian dia tidur lagi. Kemudian, tidur lagi. Kemudian amanah itu tambah berkurang lagi. Tambah berkurang lagi. Tinggal sedikit bekasnya saja Seperti bara api Yang diinjak Berarti bara api itu kalau kecil terinjak nah, Itu sisanya amal Tinggal sedikit lagi Tinggal sedikit lagi Hampir hilang sama sekali Kalau diinjak Dia akan menjadikan Walaupun sedikit Dia akan menjadikan bengkak ya, Terinjak oleh terapak kaki Kemudian Walaysa fi shay'un summa akhadha Hasan fadah rajahu ala rijlihi fayus bi an-nasu ya yatabayauna fala yakad ahadun yu'dil amanata. Kemudian dia mengambil sebuah kerikil. Kemudian ia mengambil sebuah kerikil. Ini bahasa-bahasa kiasan yang diinjak kerikil yang diinjak oleh kakinya. Kemudian dia mengambil sebuah kerikil itu fayus bihu yang ada di kakinya fayus nasu yataba Kemudian akhirnya maksudnya amanah di dalam hatinya sudah hampir habis. Tetapi akhirnya memang sudah tak ada lagi amanah. Orang-orang akhirnya tetap yang ngambil tidak ada orang lagi ah, yang ini yang bisa ya inilah yang dibeat oleh mereka. Fala ya yuadil amr hampir tidak ada satu orang pun yang mau men menyampaikan amanah. Zamannya sudah terlalu rusak sampai rata-rata orang ini nggak ada yang amanah, nggak ada yang amanah, nggak ada yang amanah. Ah, tapi orang ya tetap berbeat karena sudah tak ada lagi siapa lagi tidak dibeat nih. Hadza yakulu inna bi fulan rajulun aminan hatta yaquli rajul ma ajladahu ma adfarahu ma aqalahu wa ma fi qalbi bisqali habati min khardalin min iman sampai dikatakan itu di Bani Fulan ada orang yang amanah kemudian dikatakan di, dikatakan kepada seseorang kata ada aku cari tak ada tak ketemu tak ada pokoknya hilang semua orang yang amanah itu sampai wa ma fi wa ma fi qalbi misqali habati min khardalin min iman Uh, sampai mau mencari orang yang di dalam hatinya ada sebesar buah biji darah ya daripada iman susah betul nak nyari itu udah rusak rusaknya zaman ya Allah ketika amanah itu sudah disia-siakan semua orang khianat semuanya walakat ataa alaiya zamanun ubali Laa inkana musliman la yuraddana ala alayadino, maka sungguh akan datang atasku satu zaman yang aku tidak peduli lagi kepada siapa di antara kalian aku berbaiat jadi macam sudah macam mana lagi sama aja dengan yang ini tak mana yang ini tak mana yang ini tak mana Lainkan inkana musliman la yurad ala aliy kalau dia seorang muslim maka akan dikembalikan kepadaku agamanya maksudnya ya paling tak ya pokoknya dia itu islam lah macam mana lagi susah betul nak cari orang amanah yang beriman wa in kana yahudiyan la yurad alayya sa'ih kalau dia seorang yahudi ataupun seorang nasrani ya maka wa amal wa wa in kana yahudiyan aw yahud aw nasraniyan aw yahudiyan la yuradd anhu alayya sa'i wa amal yawma fa ma kuntu ubayu minkum illa fulan wa fulan kata uh, apa ni uh, kata beliau apabila orang itu nasrani ataupun yahudi maka itu akan dikembalikan kepada perbuatannya Jadi tidak kembalinya tidak kepada agama. Wa ha. amal yauma fa ma kuntu ubayyuk. Adapun hari ini maka aku tidaklah membaiat daripada kalian kecuali fulan dan fulan mutafakun alaih. Adapun hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata 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 apa beliau kalau hari ini aku tidak akan membaiat kecuali fulan dan fulan. Maksudnya, masih ada pilihan orang-orang masih ada orang pilihan. Tapi nanti suatu zaman itu sudah enggak ada lagi orang yang amanah, bingung nak bayar siapa, ya. Saking akan di sia-siakannya amanah itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau data amanah ada, aman ada di sia-siakan itu tanda-tanda kiamat. Rawahu Bukhari wa Muslim mutafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Huzaifata wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allah tabaraka wa taala anna sabayakumul mu'minun hatta tuzlafu lahumul jannah wa yatuna adam sallallahu alaihi wa yaquluna ya abana staf ya abana istaftah lana jannah hadis diriwayatkan oleh sayyidina Uzaifah ibn Laman radhiyallahu taala anhu dan imam abu hurairah radhiyallahu taala anhu bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala Allah Allah tabaraka wa taala akan mengumpulkan manusia nanti di akhirat ya. <coughs> sampai maka berdirilah orang-orang fayakumul mukminin orang-orang yang beriman berdiri hatta tusli falau mul jannah sampai di dekat surga Wayak tunal Adam alaihi alaihi salam. Kemudian para orang beriman datang kepada Nabi Adam. Kepada Nabi Adam kemudian mereka berkata, Ya abana istaftih lanal jannah. Wahai ayah kami, bukakanlah pintu surga. Wayak kulu wahal akhra jakum minal jannati illa khati atun khati atu abikum. lastu jadi nanti di akhirat orang-orang beriman itu kumpul semua udah dekat dengan surga ada pintu surga kaum orang beriman datang kepada Nabi Adam katanya ya abana wahai ayah ayah kami bukakanlah pintu surga ini katanya karena orang nak masuk siapa yang nak bukakan ya pergi ke Nabi Adam minta bukakan pintu surga kata kata Nabi Adam apa kata Nabi Adam Bukankah wahal akhrajakum illa khati'atu abikum? Bukankah mengeluarkan dari surga itu kecuali tidak mengeluarkan kalian dari surga kecuali kesalahan ayahmu? Maksudnya apa? Nabi Adam itu kata-kata kata beliau tidak tidak apa tidak sanggup atau tidak merasa bisa untuk membuka pintu surga pada tidak berhak. Lastu lastu bisa kata Nabi Adam. Aku bukan pemilik untuk orang yang bisa membuka pintu itu. Bukankah yang mengeluarkan kalian ini dari surga dulu dosa atau kesalahan ayah kalian? Maksudnya kenapa orang seluruh dunia ini kita manusia ini ada di di bumi ini ini bahasanya Nabi Adam. Ini kalian ini bisa tinggal di dunia kan karena kesalahan ayah kalian dulu makan buah khuldi. Kalau umpamanya aku tak makan buah khuldi, kalian ini dah di surga semua. Dulu kalian turun ini karena ayah kalian ini, saya maksudnya Nabi Adam, melakukan satu kesalahan. Makanya kalian semua dikeluarkan dari surga. Jadi aku tidak bisa untuk membuka pintu surga ini, enggak berhak aku. Idza bu ila ila bini Ibrahim khalilallah. Kata Nabi Adam, kau pergilah kepada anakku. Ibrahim Khalilullah. Aku tak bisa buka, kata Nabi Adam. Ini orang mukminin Kumpul di depan pintu surga. Dekat. Pergilah. Kemudian. Uh, kepada Nabi, Nabi Ibrahim. Kala faya kuli Ibrahim. Lastu bisahi bidalik. Inama kuntu khalilan min warain. Min wara'a. Wara'a midu ila Musa. Alladhi kalamullahu. Taklima sampai kepada Nabi Ibrahim orang-orang beriman minta lagi bukakan pintu surga ini. Ya Khalilallah. Allah, kata Nabi Ibrahim, aku ini hanya sekedar uh, kekasih saja, kekasih Allah. Min wara wara tamidu ila Musa alladhi kalamahu Allahu taklima, kau pergilah aku tak bisa membuka ini. Aku hanya sekedar wali, apa kekasih Allah saja. Engkau pergilah kepada Musa sana yang Allah Subhanahu wa taala sempat ber dialog dengan Nabi Musa. Engkau pergilah. Mungkin dia yang bisa membukakan. Aku tak bisa. Kemudian orang-orang mukmin pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa. Wahyakululas tu bisa Sampai kata pun Nabi Musa. Nabi Musa bukakanlah pintu surga. Kata Nabi Musa, aku bukan orang yang berhak untuk membuka pintu surga itu. Aku tak bisa. Kata Nabi Musa tak bisa. Tak berhak aku untuk membuka. Idhabu ila Isa kalimatillah wa ruhihi kepergilah pergilah kepada Isa dia kalimatullah dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala fa yaqula Isa lestu bi sahibi dzalik sampai kepada Nabi Isa kata Nabi Isa aku bukan orang yang bisa membuka pintu itu enggak berhak untuk membukanya kata Nabi Isa alaihi salam wa ya tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama wa yaqumu Wa yu'adhanu lahu wa tursalul amanatu warrahimu Fatakumani jambata yisurati yaminan wa Fayamuru Fayamurru awalakum kalbarki Kemudian datanglah orang-orang mukmin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqumu maka Rasulullah sallallahu berdiri kemudian Rasulullah SAW berdiri fa yuzanu lahu maka Rasulullah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu surga. Rasul diberi izin. Wa tursalul amanatu warahimu fatakumani kemudian amanah dan silaturahim dirupakan pada waktu itu diutus ya. Diutus. Fatok kumani fatakumani surati yaminan wasimalan. Jadi amanah sama silaturahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri ini dirupakan sama Allah. Amanah sama silaturahim dirupakan sama Allah. Jadi ini siratul mustaqim, amanah sama silaturahim ini berdiri di samping kanan dan samping kiri apa? Uh, siratul mustaqim. Maksudnya pentingnya itu pentingnya amanah dengan silaturahim. Uh, yaminan wasimalan. Yaminan wasimalan amanah di sini uh, Siratul Rahim di sini pentingnya itu orang kalau nak lewat Siratul Mustaqim tengok dia bab amanahnya seperti apa bab silaturahimnya seperti apa begitu pentingnya amanah jangan tak amanah meleset kakinya nggak bisa melewati Siratul Mustaqim amanah itu luar biasa pentingnya kalau orang tak amanah ini susah semua. Allahu Akbar. Nauzubillah, Amanah silaturahim dua sangat penting. Nanti akan menjaga kita di sebelah kanan sama sebelah kiri. Kalau kita amanah ada dia di situ. Ah, jaga kita amanah. Silaturahim dijaga. Jangan namam, suka mengadu domba orang, memusuhi orang. Ya. Kemudian waktu amanatu mani surati yaminan wa siman awwalakum kalbarki. Kemudian orang yang pertama disuruh lewat itu cepatnya seperti kilat Pssst, seperti kilat baru kakinya ngijak ujung sirat tahu sudah sampai di sana ini man, ini yang paling cepat melewati siratul mustaqim <Syukur> kemudian kultu bi ami wa ummi ayu kamaril barqi qala alam tarau kaifa yamuru wa tarafati ain summa kamair kamari rih kemudian sahabat tanya ya Rasulullah itu cepatnya demi demi bapak dan demi ibuku seperti apa tuh kecepatan kilat itu kata Rasul apakah kau tidak melihat bagaimana kilat itu bisa pergi melewat dan balik dengan sekedip mata saja maksudnya begitu cepatnya Itu tahu sudah baik itu siratul mustaqim tergantung amalnya amanahnya apa tidak amanah apa tidak silaturahim apa tidak Suma kamar kamar kemudian peringkat di bawahnya orang melewati silaturahim itu seperti lewatnya angin angin ini perumpamaan saja jadi angin yang paling laju tuh cepat angin kalau petir langsung angin. kemudian ada yang lebih cepat seperti angin tapi angin laju angin laju. Suma kamar kemudian setelah itu seperti lewatnya burung yang terbang burung merpati kalau dibikin laju itu nah itu ibaratnya itu seperti itu bahasa kiasannya seperti itu tergantung amal masing-masing tergantung amal masing-masing jadi seperti angin seperti burung wa asadir rijal tajribihim a'maluhum wa dan orang yang paling dan yang paling membikin laju membawa orang-orang tersebut di dalam siratnya laju kelajuannya itu yaitu amal-amal mereka amal-amal merekalah itu yang membuat Seberapa lajunya dia di atas surat al Mustaqim, sehingga ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung. Itu semua yang membawa itu adalah amal-amal mereka. Amal dia bagus, cepat, tambah bagus, tambah cepat. Sedangkan Rasulullah SAW berdiri di Siratul Mustaqim situ melihat umatnya ini melintas. Melihat umatnya melintas. Ya Rasulullah bersabda Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan selamatkan kata Rasulullah. Dia tengok umatnya jalan. jalan. Selamatkan selamatkan ya Allah selamatkan selamatkan umatku. Rasulullah nunggu. Nah, selamatkan sama. Hatta takjiza amalul ibadih. Wahata yaji ar sampai kemudian jadi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang amalnya itu tidak bisa mengangkat mereka di atas siratal mustaqim Wahata yaji ar bahkan ada datang seorang yang dia tidak bisa berjalan kecuali dia merangkak di siratal mustaqim itu merangkak berangkat karena amalnya. Wa bi hafatay sirat kalalibul muallaqatu ma'muratun bi azi man umirat bihi. Fa maqdusun najin wa mukardasun fin nar. nafsu abi hurairata bi yadihi inna qara jahannama la sabghuna kharifah. Jadi sampai orang tersebut berada di antara tepian sirat. Dan di situ ada macam belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu yang disiapkan untuk mengambil orang-orang yang berada di Siratul Mustaqim tadi. Di situ ada belenggu di Siratul Mustaqim makmuratun umirat bihi yang dia akan melakukan perintah siapa saja yang akan diambil dari Siratul Mustaqim itu yang merangkak. yang apa yang mau jatuh diambil jatuh ke neraka diambil jatuh ke neraka ada fahmak dosun najin ada orang yang sudah sampai tercabik-cabik dia tetapi dia jalan itu terkena belenggu-belenggu itu ya. Yes tetapi di akhirnya bisa sampai tujuan. Kemudian ada yang jatuh ke dalam neraka jahan, jahanam. Dia melewati apa itu rintangan itu karena amalnya jelek. Akhirnya ada yang selamat tetapi sudah tercabik-cabik, ada yang jatuh ke dalam neraka. di nafsu abi hurratabiadihi demi zat yang diri abi Hurairah ada di tangannya inna qara Jahan nama la khari la kharifa sesungguhnya qarr qarr itu dasarnya neraka jahanam itu jauhnya perjalanan 70 tahun jadi ketika jatuh tuh naudzubillah 70 tahun perjalanan begitu jauhnya apa jurangnya neraka jahanam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat melalui siratul mustaqim. Ya, semoga justru diberi diberi hadiah Allah subhanahu wa ta'ala bisa melewati dengan sangat cepat. InsyaAllah allah barki biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha ila antah. Astaghfirullah wa, wa sallam, warahmatullahi wabarakatuh